Pada soal kali ini, kita akan mengerjakan soal pada bab 8, yaitu tentang materi bangun ruang sisi datar. Jadi, pada soalnya ini ditanyakan, banyak diagonal ruang sebuah balok adalah, nah, jadi untuk menentukan banyak diagonal ruang dari sebuah balok, kita harus menggambarnya dulu. Ini adalah cara yang digunakan agar mempermudah kita dalam menghitungnya. Pertama gini, kita gambar baloknya. Kita gunakan warna hijau aja deh. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah balok. Nah, ini baloknya. Terus yang namanya diagonal ruang itu yang mana? Yang ini. Yang ini loh. Dari sini. Ini kan sisi luar dari jika kita pandang dari sana, nah ke sisi ini. Jadi jika kita tarik garis ke sini, nah ini namanya diagonal ruang. Ini satu. Terus kita cari lagi nih, satu lagi. Dari sini ke sini. Bisa nih satu nih. Jadi, nah jadi udah 1 2. Kita coba lagi dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini 3. Terakhir nih. Ini dari sini yang sisi ini ke sisi ini terdekat ini. Nah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah diagonal ruang dari sebuah balok ini adalah ada 4. 4 diagonal ruang. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa alternatif jawaban yang benar adalah A. A nih, 4 diagonal ruang. Nah, ada juga nih satunya lagi diagonal sisi namanya. Kalau diagonal sisi seperti ini, dari sini ke sini. Nah, ini namanya diagonal sisi. Kita ganti aja nih warnanya, warna biru. Dari sini ke sini. Nah, kalau ini diagonal sisi namanya. Nah, jadi jawaban kita adalah A.